Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pasukan Mentari Baru Robotik Tim A. Kami dari sekolah SK Kampung Baru, Batu Pahat, Johor. Saya Muhammad Rizki Nur Iman bin Nur Iman. Saya Muhammad Nur Halufi bin Nur Hisham. Saya Muhammad Azhar Amsyah bin Muhammad Aziz. Kami dibimbing oleh Cikgu Zainik bin Zunuraini. Komponen yang kami gunakan ialah microbit dan motion bit, chassis isobot, 2 unit TT motor, 5 VRI IR line sensor, 1 unit servo motor dan 1 unit bateri 18650. Inspirasi reka bentuk robot yang kami gunakan ialah reka bentuk robot Asobot daripada Elvira Sistem Sejian Berhad. Cabaran yang kami hadapi ada 2 cabaran yang utama. Cabaran yang pertama, robot ini perlu meletakkan bola pingpong ke checkpoint ditetapkan. Cara mengatasinya, kami menciptakan kelongsong dengan menggunakan 3D printer dengan bimbingan Cikgu Zaini. Semasa cabaran yang kedua, semasa kami membuat coding, kami mendapati keadaan robot ini tidak stabil. Jadi, kami mengubah IR line sensor ini lebih ke depan supaya kepekaan pada robot lebih tinggi dan robot akan lebih stabil. Tugasan yang kami perlu buat ialah kami harus melepaskan bola pingpong ke checkpoint yang ditetapkan. Checkpoint yang pertama di belah kiri saya. Kemudian robot akan berpatah balik untuk mengambil bola pingpong seterusnya. Checkpoint yang kedua, robot akan melepaskan bola pingpong di bahagian hadapan. Kemudian robot akan berpatah balik untuk mengambil bola pingpong seterusnya. Checkpoint yang ketiga, robot perlu melepaskan bola pingpong di bahagian kanan di checkpoint yang terakhir. Robot akan berputar balik ke tempat bermula dan tugasan selesai. Saya akan menunjuk coding yang kami buat. Di coding ini, kami mempunyai 2 function, onStart dan juga forever. Ketika microbit hidup, paparan akan menunjukkan perkataan go. Kami mempunyai set simpang, set servo, position servo itu 0 degree dan berhenti selama 1 saat. Kami mempunyai coding untuk IR line sensor. Out 1 untuk P16, out 2 untuk P15, out 3 untuk P14, out 4 untuk P13 dan out 5 untuk P12. Kami mempunyai function, function terus, function berhenti, function servo, function line following, function terus 2, function belok kanan, function belok kiri dan function U-turn. Kami menetapkan pemboleh ubah ini untuk line sensor. Di simpang yang pertama kami terus. Di sampel yang kedua kami gunakan call terus. Di sampel yang ketiga akan masuk ke checkpoint. Di sampel yang keempat di checkpoint. Servo akan terbuka lalu robot pun U-turn. Sampel yang kelima ke belok kanan. Sampel yang keenam call terus. Sampel yang ketujuh robot di tempat permulaan lalu U-turn. Di sampel yang ke-8
robot akan call terus. Tempoh yang ke-9, call terus. Tempoh yang ke-10, call terus. Tempoh yang ke-11, menekan di sini checkpoint yang kedua. Robot akan buka servo dan U-turn. Di sampai yang ke-12, kami call terus. Di sampai yang ke-13, call terus. Di sampai yang ke-14, call terus. Di sampai yang ke-15, iaitu di tempat permulaan, kami akan U-turn. Di sampai yang ke-16, kami akan terus. Di sampai yang ke-17, kami call belok kanan. Di sampai yang ke-18, call terus dan membuka servo lalu U-turn. Di sampai yang ke-19, call belok kiri. Di sampai yang ke-20, call terus. Di sampai yang ke-21, call terus dan ini adalah penamatnya. Inilah hasilnya selepas buat coding tadi. 3, 2, 1. Inilah masa yang ditetap yang direkodkan 79.70 saat. Sekian, terima kasih. Dari kami mencari baru robotik Team A.